Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia serta rahmat dan juga kesehatan sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Tak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa nur cahayanya sehingga menerangi hati umat seluruh alam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kutub yang berjudul tentang dilarangnya berpacaran dalam Islam. Jadi ya, yang kalian ketahui, pada zaman saat ini pacaran itu sudah dianggap lumrah oleh masyarakat. Namun hal itu merupakan suatu pendapat yang salah. Kenapa? Ya, karena pacaran itu adalah suatu hal yang di dalamnya terlalu banyak maksiat sehingga membuat kita kepada kerusakan. Misalnya, seperti yang di luar sana. Banyak kaya yang perempuan itu yang masih berumuran dengan kita sudah hamil berarti. Itulah yang memang sih yang pertama-tama itu yang masih awal-awal pacaran ya memang enak. Cuman namun setiap sesuatu pasti penyesalan ada di akhirnya. Ada juga ada yang berpendapat bahwa cara itu sebagai kenangan, padahal dalam kehidupan kita itu sebagai kenangan kita itu kan orang tua, ada teman, ada keluarga. Thank you.
karena Allah mengharamkan suatu hal yang bisa berakibat buruk bagi hambanya. Seperti yang disampaikan